Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do. Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan hari anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kita kat atas Rasulullah SAW. Okay, hari ni Y15 lagi. Y15 pula. Yang ni motor ni spek lama juga. Cuma dia ada dia buat hit balik. So spek 65 jack 4.5. 65 jack 4.5 crank Wosner. Yeah. Daripada J Race Tech. Geng-geng ada kat sini. Eh, sama lah kita punya mas. Sama kan. Ceklan kita pun ada kat sini. Tak. Dia masih tak puas hati lagi. Jadi motor ni 65 jack 4.5. Yes. Crank Huawei Pang Wosner eh. So isu? Isu Apitek. Jadi apa harapan? Itu hari kita hantar head voice tu. Ini kali head LC. Beza head ni lah. Yang hari tu pakai head. Hari tu pakai head Y. Yes. Kali ni pakai head LC. Ya. Yeah. Motor yang berlainan eh. So exhaust beza? Yang untuk hari pakai exhaust 9MP, yang untuk kali ni pakai Daeng. Daeng 35-38-53. Ya. Yeah. Alright. So kita tengok macam mana keadaan dia. Adakah ianya mampu menghasilkan power yang lebih ataupun tidak? Jadi berapa HP keluar? 37. 37 poin berapa tak ingat? 37.54. Dapat 37.55, okey lah, naik juga kan. Lebih juga kan. So kita tolak nanti selam, nanti kita tengok macam mana. Okay, stay tuned. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife or I. Didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No. But then Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. But I'm a fighter, trying to take me down, I'm going high. And
Okay, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune. Jalip. Oh. Tengok geram lah. Tapi yang ni tak ada geli lah. Tak ada geli-geli. Dan tak ada sakit telinga sangat. Dia tak, vibration dia agak minimum. Minimum lah. Bukan tak ada vibrate langsung. Ada. Cuma dia minimum sangat lah. Tu... kebaikan crank Wosner eh. Okay, kita tengok pada horsepower yang terhasil. Sebab dia jack, dia 65 jack 4.5 tau. Itu masalah dia. So dia macam check kan? Tengok lah. Horsepower dia keluar sebanyak 39.26 horsepower, torque 19.76 foot-pound. Tak cukup, tak cukup. 12.3. Masih lagi ada power. Wow. Dah lanjut gimana? Apa yang tinggi-tinggi lagi mana kan? So kita tengok dia punya graf. Dia keluar bawah pun cantik. Cuma dekat sini dia macam ada tegang sikit. Aha. Itu dekat atas okey. Dia okey. Apa lagi kita nak boleh cakap? Motor dia sedap. Tik. Jadi kita bawa keluar dulu. Nanti kita sambung sembang. Okey. Stay tuned. Ha, macam mana? Alhamdulillah. Ni 1, 2, 3 tipu ni, tipu. Saya tak tipu. Tipu-tipu. Wow. Jadi, okay lah kan. Nampak kan beza kan. Orang tanya, tak bagus ke head wife suku? Bagus. Head Umar. Ha, ni kita tanya dua orang pemain tersohor. PNC ni. Orang tanya, kenapa pakai HLC lah? Kenapa? Tak bagus ke HY15? Umar Y? Oh, bagus tu bagus. Cuma carilah keluarkan power tu lah. Kita orang memang tak berapa expert sangat lah. Pakai gas. Okay, ada komen? Tengah mencuba. Tengah mencuba je. Jadi, puas hati lah? Kau tak puas lagi? Harap customer puas ni lah. Customer tak pernah puas sebenarnya. Customer tak pernah yang puas. Belakang ni lah. Belakang ni lah. Elak. Nanti up spec lagi ya. Wait, kena best key aku lah. Aircon satu dah boleh buka. Main letak. Jadi okay. Radiator pun besar. Banyak sejuknya. Exhaust dia pun okey lah. Ngamak. So sekejap lagi kita sambung. Kita tengok macam mana. Okay, kita kemas-kemas dulu. Stay tune. Okay, alhamdulillah selesai sudah tugas kita pada hari ni. Boleh tahan 65 hit 225 jet 4.5 crank wash ni. Mantul Pak Bu. So terbaik. Dia punya setup pun okey, ngam cun. Padu keluar 39.2 HP. So siapa yang nak mencuba, bolehlah contact J-Race Tech, nombor dekat situ, call je mereka. InsyaAllah mereka akan berikan servis dan layanan yang terbaik pada anda. So kalau ada sebarang pertanyaan tentang dyno tuning ke apa bagai semua, bolehlah contact Defy dan Alep, nombor dekat sebelah situ. Call office hour 9.30 pagi ke 6.30 petang, Isnin hingga Sabtu kecuali cuti umum. Nombor tu adalah nombor office, bukan nombor personal saya. Kalau nak PM ke Facebook Defy dan Alep, ada kat situ. Jangan cari saya kat sana sebab bukan Facebook personal saya. YouTube channel Defy dan Alep pun kat situ juga. Search je, insyaAllah ada video yang baik-baik dan menarik-menarik juga kat dalam tu. Jangan lupa tekan button subscribe. Untuk cuti umum eh. Untuk cuti umum tu ada juga yang kita beroperasi seperti biasa. So tengok dekat Facebook Defy dan Alep.
untuk apa-apa update yang terkini. Update terkini. Dah campur aduk. Okey, kepada siapa yang tiada kepentingan untuk keluar rumah, stay at home guys, stay at home. Kita jaga kita. So, sama-sama kita memerangi wabak COVID-19 yang mengancam nyawa ni. Pada right, sip right, stay safe, stay clean, stay healthy. Patuhi SOP, patuhi undang-undang jalan raya. Jaga jarak fizikal anda masing-masing. Yang belum, klik subscribe untuk channel Hanif Hanif. Subscribe sekarang. Tekan button loceng untuk updated videos. Okay? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.